kita mengambil sebuah kertas suci yang padat. Berikut ini adalah hasil dari foto kami. Baiklah, kami di sini akan mewawancarai salah satu satpam untuk menjawab pertanyaan kami tentang lalu lintas di sini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana keadaan lalu lintas di daerah sini? Udah belum? Nah, untuk yang pertama, keadaan lalu lintas di sini terkadang juga macet dan terkadang juga enggak, tergantung situasi. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak tersendiri tentang kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di sini? Jadi di sini yang pertama itu jam-jam padatnya itu jam masuk sekolah itu jam 6 sampai 7:30. Dan untuk siang jam 1 jam-jam pulang sekolah. Dan gitu. Pertanyaan yang ketiga, apakah di daerah sini sering terjadi kecelakaan? Kalau selama saya jaga di sini untuk kejadian kecelakaan tidak pernah ada. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana menurut Bapak agar lalu lintas di sini bisa berjalan dengan aman dan tertib? Nah, untuk situasi kalau macet, untuk tidak security biasa ngatur lalu lintas. Dan jam motor, tempatnya cukup parkir motor, kita atur di motor dan mobil di mobil. Biar mereka pada tertib. Baiklah, terima kasih. Berikut adalah jawaban-jawaban dari Pak Satpam yang kami tanyakan. Ingatlah, kecepatan bukanlah segalanya, karena yang paling penting adalah keselamatan kita semua. Jadi Pak Ami dan Pak Abdillah rambu-rambu lalu lintas, karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Serta dengan mematuhi rambu lalu lintas, kita telah menyelamatkan orang lain dan diri sendiri. Sekian berita dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Sonia, saya sendiri, Jovanka, Franska, Nicholas, Lavenia, Amarnur, dan Fania mengucapkan terima kasih.